Assalamualaikum sahabat literasi, perkenalkan nama saya Indah Permatasari. Saya peserta KKN KDR dari Pusko 83. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang perubahan wujud suatu zat dan kalor suatu benda. Oke, kalian pernah dengar dong apa itu perubahan wujud suatu zat? Perubahan wujud suatu zat merupakan perubahan termodinamika dari suatu zat ke wujud benda yang lainnya. Nah, perubahan wujud zat ini ada 6 jenisnya. Yang pertama, ada membeku, kedua mencair, ketiga mengkristal, keempat menguap, kelima mengembun, dan keenam menyublim. Oke, dalam dapur ini nantinya kita akan mempelajari dari salah satu perubahan wujud suatu zat. Yaitu saya akan mengambil contohnya yang membeku, air menjadi es. Oke, pertama kita akan menyiapkan dulu ya bahannya. Yang pertama ada plastik, yang kedua ada ikat rafia, dan yang ketiga ada air. Oke, pertama kita akan masukkan air dulu ya ke dalam plastik. Oke, setelah airnya masuk ke dalam plastik, kita ikat ya menggunakan rafia. Oke, sekarang udah jadi ya airnya. Nantinya kita akan masukkan air ini ke dalam freezer selama beberapa jam untuk merubah wujud yang cair ke padat. Setelah beberapa jam dimasukkan ke dalam freezer, esnya udah jadi es ya. Perubahan air yang dimasukkan ke dalam freezer akan menjadi es batu ini merupakan perubahan wujud membeku. Perubahan wujud membeku ini merupakan peristiwa pelepasan suatu kalor. Air yang telah dimasukkan ke dalam freezer telah berubah menjadi es batu, yang artinya ini merupakan proses dari membeku. Pada peristiwa ini, air telah melepaskan kalornya, atau bisa disebut dengan proses pendinginan. Pada peristiwa ini, bisa disebut dengan pelepasan kalor. Kalor dapat mempengaruhi suatu suhu pada benda. Pada pelepasan kalor ini, dari suhu air yang awalnya 25 derajat Celcius, akan berubah menjadi 0 derajat Celcius, karena ada proses atau penurunan titik beku. Peristiwa ini bisa disebut juga peristiwa perubahan fisika, karena air yang awalnya rasanya seperti air ya akan tetap rasanya dan tidak akan berubah setelah berubah wujud menjadi es batu. Dan ketika air es batu ini telah mencair juga tetap akan menjadi air lagi. Jadi, perubahan tersebut juga merupakan perubahan wujud fisika. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Dadah.